Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Dan di malam hari ini, dan saya ada di rumahnya Ananda Parabayoga. Dan beginilah situasi untuk malam hari ini. Memang baru saja Mas Panus keluar, juga nenek dari Ananda Parabayoga juga keluar untuk menghadiri acara pengajian. Dan malam hari ini di rumah belakang itu Ananda Parabayoga masih bermain PS ataupun PlayStation bersama teman-teman sekolahnya. Dan baru saja Pak Joko keluar, mungkin ada acara bisnis bersama dengan bapaknya Mas Ajis Kaos. Dan malam hari ini bermain PS bersama. Oke, inilah Banyuwangi Official update terbaru lagi di malam hari ini. Dan untuk situasi di depan rumah, terlihat mobil Mas Panus, juga ada mobil Xenia, mobil Ananda Parabayoga, juga ada mobil pick up yang kemarin dipakai untuk mengangkut semangka, dan buah semangkanya pun masih ada teman-teman. Dan tadi sore Pak Joko bersama Bu Siti, juga bersama bapak dari Mas Ajis Kaos, itu keluar rumah membawa mobil. Kita sambil menunggu teman-teman. Malam hari ini juga kelihatan tadi itu Pak Joko keluar bersama Bu Siti, juga bersama Pak D-nya Ananda Parabayoga. Dan sekarang baru datang teman-teman, kurang lebih ada hampir 2 jam keluar. Nah itu Pak D-nya Ananda Parabayoga. Dan di depan teras itu ada Ananda Parabayoga, terkejut kalau Pak Joko atau bapaknya datang sama Bu Siti. Jadi Ananda Parabayoga mendengar suara mobilnya langsung keluar rumah nengok siapa yang datang malam hari ini. Nah itu tadi Ananda Parabayoga sudah keluar rumah dan sekarang bersama ibunya ke dalam rumah. Dan terlihat Pak Joko juga turun dari mobil. Kelihatan Pak Joko memakai sarung teman-teman. Nah dan pakai jaket warna hitam dan merah, karena menurut info baru saja itu Pak Joko mau pijat teman-teman karena kurang enak badan, mungkin kecapean karena banyak bisnis teman-teman. Oke, karena tadi Pak Joko keluar sama Bu Siti, juga bersama Pak Behek ataupun bapaknya Mas Ajis Kaos, kemungkinan ada bisnis yang perlu diselesaikan malam hari ini. Dan nanti kita lihat saja, mungkin Pak Joko, nah itu ada tamu lagi, yaitu tukang pijat ataupun tukang urut teman-teman ya. Nah itu soalnya tadi bapak tukang pijat ini ataupun tukang urut ini mampir di warung warung pojok di bawah pohon sawo, yaitu warungnya Mas Anggi. Katanya menunggu Pak Joko keluar rumah. Oke, begitu informasinya untuk malam hari ini. Dan Pak Joko mau pijat karena kurang enak badan, mungkin capek karena setiap hari mondar-mandir dengan bisnis kayu, bisnis mobil, bisnis semangka, dan mungkin bisnis jeruk juga dan buah naga. Dan kemarin juga ada bisnis jagung. Jadi bermacam-macam ya untuk bisnisnya Pak Joko. Mudah-mudahan bisa berhasil dan semakin sukses lagi ke depannya. Dan Ananda Parabayoga sendiri juga sukses ke depannya juga. Dan baru saja Ananda Parabayoga keluar dari rumah nengok kedua orang tuanya baru datang, dan bersama bapaknya Mas Ajis. Jadi
tadi kelihatan Ananda pada Pak Yoga mungkin sedang bermain PlayStation, jadi terkejut mendengar suara mobilnya. Oke, jadi cukup itu dulu info malam hari ini, dan nanti kita simak. Dan ternyata di belakang itu Pak Joko lagi pijat badan karena kecapean. Oke, terima kasih teman-teman, dukung terus Banyuwangi Official malam hari ini, like, comment, dan subscribe di channel ini. Terima kasih, thank you, and bye-bye.